بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين، أما بعد. Sahabatku yang seiman, mungkin kita sadar bahwa lidah ini tidak bertulang, sehingga dia bisa mengatakan apapun dengan semudah mungkin. Dan kita juga sadar, karena lidah ini sangat mudah bergerak, sehingga kita akan bicarakan orang dengan secepatnya, tanpa berpikir terlebih dahulu. Kita membicarakan hal-hal yang tidak penting, padahal ada yang lebih penting dari itu. Suatu kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalimatani khafifatani ala lisan, dua kalimat yang khafifah, yang ringan di lidah, saqilatani fil mizan, namun ketika ditimbang, timbangannya jadi berat. Qala, yaitu subhanallah walhamdulillah. Kamu mengatakan subhanallah dan alhamdulillah. Bukankah kalimat itu mudah? Coba saudaraku mengatakan subhanallah walhamdulillah. Mudah bukan? Oleh karena itu, mari kita perbanyak kalimat ini. Ringan sekali di lidah, tapi jika timbang nanti di akhirat akan memenuhi timbangan. Dalam hadis Imam Muslim yang lain disebutkan, subhanallah walhamdulillah tamla'anil mizan au tamla' ma baina as-sama'i wal ard. Sesungguhnya kata subhanallah walhamdulillah itu dapat memenuhi langit, bahkan bisa memenuhi antara langit dan bumi. Bayangkan, kita mengatakan subhanallah bisa memenuhi langit dan bumi. Kenapa ini bisa? Ternyata di dalam Al-Qur'an dikatakan subbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Semua ini, semua yang ada di sekitar kita, baik yang kita nilai dia hidup ataupun mati, baik tumbuhan ataupun hewan, benda-benda yang ada di sekitar kita, bahkan pakaian kita, semuanya bertasbih kepada Allah. Saat saya, Anda dan kita semua bertasbih, kita sedang mengikuti gerak-gerik mereka, sehingga gerakan kita sama dengan mereka, dan kita menjadi bagian dari mereka, bagian gerakan tasbih bersama-sama. Inilah gerakan tasbih, sehingga bisa menyebabkan tasbih yang satu itu memenuhi langit. Kenapa? Karena yang di langit, yang di bumi, semuanya bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabatku yang seiman, mari coba jadikan latah kita subhanallah, latah kita alhamdulillah. Bukan kita sok-sok Arab, tetapi kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW senang sekali mengatakan subhanallah. Nabi senang sekali mengatakan la ilaha illallah. Nabi senang dengan kata-kata zikir. Bahkan Aisyah mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazkurullah ala kulli ahyani wa fi riwayatin fi kulli ahyani. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir setiap saat. Baik beliau sedang berdiri, sedang duduk, bahkan saat beliau berbaring. Bayangkan seorang Muhammad bisa berzikir saat berdiri, berjalan, duduk atau beraktivitas apapun. Bahkan beliau berzikir dalam keadaan mempergaului istrinya sendiri. Inilah Nabi SAW. Makanya beliau wajar menjadi kekasih Allah dan layak untuk dicintai, layak untuk diikuti. Sahabatku yang seiman, kita sudah banyak menggunakan lisan ini. Kita sudah banyak menggunakan kata-kata ini untuk hal yang tidak benar. Suatu kali kita mungkin pernah berpikir, kapan lidah ini bisa berhenti? Itulah dikatakan oleh orang Arab. Dalam petatah Arab dikatakan, sungguhnya orang yang yuksirul kalam, yang banyak berkata-kata, akan berkata kepada dirinya, ya laitani sakitun samitun. Seandainya saja aku bisa diam. Jika lidah Anda tidak bisa diam, maka buatlah dia ramai dengan berzikir, menyebut subhanallah, walhamdulillah. Ringan di lidah, namun berat di timbangan. Tapi ingat, terkadang kita malu untuk berzikir karena ingin takut didengar orang. Imam Zunnun Al-Misri mengatakan, tarkul amal khaufan min riya, meninggalkan suatu amal karena takut riya, itu adalah riya. Apa maksud kalimat ini? Bukti orang riya itu adalah dia meninggalkan amalannya karena dia khawatir riya. Berarti dia benar-benar riya saat dia melakukan itu, dia riya maka ditinggalkan. Lalu bagaimana dengan kita? Orang yang sudah terbiasa dengan membaca la subhanallah, walhamdulillah, maka tidak akan ada riya di hatinya. Kenapa?
hati ini, jangankan hati ini, langit dan bumi pun diisi oleh kalimat Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Semuanya terisi. Dan di hadis lain Nabi mengatakan, afdul kalam wa ahbul kalam ilallah, kalimat yang sangat disukai oleh Allah. Jika ingin dicintai oleh Allah, mari baca ini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kenapa kalimat ini kemudian menjadi lebih dicintai oleh Allah? Karena Allah senang dipuji. Allah senang ketika hambanya memperhambakan dirinya kepada Allah. Subhanallah adalah ungkapan kagum. Alhamdulillah adalah ungkapan rasa terima kasih. Allahu akbar, rasa tidak ada lagi diri kita, ego kita. La ilaha illallah, ada tauhid yang tertinggi. Marilah, sahabatku yang seiman, lidah ini tidak bertulang, dia akan bergerak kapan saja. Kapan lagi kita akan menggerakkannya untuk sesuatu yang menghantarkan kita kepada sorga, yang menghantarkan kita kepada cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita tumbuh dalam berzikir, tumbuh dengan membiasakan lidah ini dengan membaca subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.